Ya, kick off babak kedua sudah dimulai. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Trikora menguasai bola, kembali kepada saudara Hartono nomor punggung 8, pendek saja dia kepada nomor punggung 14, yaitu saudara Dian. Kembali nomor punggung 7, saudara Alex. Umpan saja kepada saudara nomor punggung 16, yaitu saudara Dede di sana. Pendek saja, masih saudara Hartono sang kapten. Umpan saja ke depan, siapa dituju di sana? Ada saudara Febri nomor punggung 11. Oh, saudara dapat dihalau saja, rupanya ada saudara Ade Irawan nomor punggung 12. Kembali dapat dihalau oleh pemain daripada Trikora FC ini. Iya, saudara Andreas nomor punggung 10. Umpan saja depan, siapa dituju di sana? Oh, rupanya lebih dekat kepada pemain daripada pemain belakang Blaster FC ini. Kembali kolong lagi saudara Hartono kuasai bola daripada Trikora FC ini. Masih saudara Hartono, umpan pendek saja dia kepada saudara Jenny nomor punggung 6. Kembali nomor punggung 9, saudara Manto kuasai bola. Umpan saja, oh rupanya salah pengertian, bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Blaster FC. Umpan saja, ada saudara Restu di sana nomor punggung 87. Umpan saja dapat dihalau oleh saudara Jenny nomor punggung 6 ini. Masih saudara Jenny, umpan saja ke depan. Oh, membentur daripada pemain dari Blaster FC ini. Kembali masih kuasai bola pemain daripada Trikora FC ini. Ya, nomor punggung 14 di sana. Oh, terjadi pelanggaran kecil saja oleh pemain Blaster FC terhadap pemain Trikora FC ini. Menghasilkan tendangan bebas saja saudara Hartono di sana. Berancang-ancang dia, siapa yang akan dituju? Nomor punggung 8 ini sang kapten. Tendang dia ke depan. Ada saudara Alek di sana yang dituju. Oh, ada saudara Ade Irawan nomor punggung 12. Umpan pendek saja kepada nomor 12. Oh, membentur kembali daripada pemain Blaster FC ini. Kembali nomor punggung 16 di sana kuasai bola saudara Dede. Ya, lebih dekat kepada penjaga gawang saudara Dodi dari penjaga gawang Blaster FC ini. Ya, kembali ke lapangan, terjadi benturan sedikit saja di sana di depan gawang daripada saudara Dodi. Pergantian pemain, saudara Mato keluar dari Trikora FC, digantikan oleh Oter nomor punggung 5. Nomor punggung 8 saudara Hartono digantikan oleh saudara Hasan nomor punggung 18. Dan saudara Andreas nomor punggung 10 digantikan oleh saudara Muslim. Tiga pergantian sekaligus dari Trikora FC ini, saudara-saudara. Pergantian yang kelima dari Trikora FC ini, apakah mampu merubah permainan daripada Trikora FC untuk lebih menekan pertahanan daripada Blaster FC ini, saudara-saudara? Ya, pertandingan telah dilanjutkan. Masih Blaster FC kuasai bola, umpan saja ke depan. Masih ada saudara Jenny di sana, dibayang-bayang oleh saudara nomor punggung 23 ini dari Blaster FC. Kembali pendek saja. Masih ada saudara Febri nomor punggung 11. Ya, kembali saudara Pico nomor punggung 22 dari Blaster FC. Masih kuasai bola, pendek saja dia nomor punggung 70. Oh, salah pengertian. Ya, pemain yang baru masuk ke nomor punggung 5, apa itu jadi? Oh, pelanggaran yang lumayan keras dilakukan oleh saudara Restu ini, sehingga wasit tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan kartu kuning yang kedua dan kartu kuning yang pertama untuk pemain Blaster FC saudara Restu nomor punggung 87.
peluang yang digagalkan dengan melakukan pelanggaran tadi saudara-saudara dari pemain Blaster FC sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Ada nomor punggung 15 pemain yang baru masuk ini merancang-rancang dia di sana. Siapa yang akan dituju? Nomor punggung 15. Siap-siap dia. Ya, tendang saja ke depan. Siapa yang dituju? Oh, dapat dihalau saja oleh main belakang nomor ada saudara Jenny. Kembali saudara Jenny. Oh, kembali pendek saja. Ya, saudara Ade Irawan, nomor punggung 12 dari Tricor FC ini. Oh, kembali dapat dihalau. Masih ada saudara Piko nomor punggung 22. Kembali nomor punggung 23 kuasai bola. Terjadi perebutan di sana. Saudara Wawan dan saudara Febri. Oh, tolong lagi saudara-saudara. Kembali. Apa yang terjadi? Masih saudara Dede di sana. Halau saja oleh saudara Ade Irawan. Masih saudara Febri nomor punggung 11. Kembali saudara Febri. Ya. Siapa menuju sana? Oh, halau saja oleh pemain nomor punggung 7 ini. Pergantian pemain. Oh, belum. Nanti kalau bunyi peluit baru. Ya, pergantian pemain dari Blaster FC Restu nomor punggung 87 digantikan oleh Mukhlis nomor punggung 3. Pemain yang baru saja mendapatkan kartu kuning ini langsung ditarik oleh pelatihnya rupanya saudara-saudara. Ya. Restu nomor punggung 87 keluar digantikan oleh Mukhlis nomor punggung 3. Ya. Eh, wes langsung lah. Kartu kuning tuh. Kartu kuning lu ngono iki. Boleh buat dulu baru. Kartu kuning ngono. Ya, kembali ke lapangan terjadi lemparan ke dalam sana. Tendang saja ke depan siapa yang dituju. Tadi dapat kartu kuning ya? Kuning dah tadi. Ini cuma kan enggak boleh. Ya, bola meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Tricor FC. Saudara Sulis kuasai bola. Siapa yang akan dituju di sana? Ancang-ancang dia. Ya, tendang saja ke depan. Terjadi perebutan di sana. Masih ada saudara Dede di sana. Ah, ada saudara Yudi dari Blaster FC ini. Kembali saudara Dede nomor punggung 16. Kembali nomor punggung 18 kuasai bola dari Tricor FC mencoba membawa serangan. Ada siapa di sana dituju? Oh, dihalau saja. Kembali masih berada dalam kaki pemain daripada Tricor FC ini. Kembali nomor punggung 22 dari Blaster FC kuasai bola. Ya, masih Blaster FC mencoba membawa serangan. Apa yang terjadi? Oh, dapat dihalau saja oleh pemain belakang daripada Tricor FC ini. Terjadi perebutan di sana. Masih Blaster FC, masih kuasai bola. Oh, halau saja ke depan. Kembali. Ha, kembali saja dihalau. Masih saudara Ade di sana. Terjadi perebutan, saudara Ade. Ya, oh, terjadi pelanggaran saja saudara Jenny terhadap saudara Ade ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Blaster FC. Siapakah yang akan mengambil di sana? Nomor punggung 23. Siap-siap di sana, tendang ke depan. Siapa di situ? Oh, lebih dulu terperangkap offside, saudara-saudara. Ya, umpan pendek saja dari bawah rupanya Tricor FC membangun serangan. Nomor punggung 13 ini pendek saja kepada saudaranya di nomor punggung 6. Ya, dihalau saja oleh pemain Blaster FC nomor punggung 23. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja saudara-saudara. Kembali dihalau dan menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Tricor FC. Oh, terjadi kesalahan dalam melakukan lemparan saudara-saudara sehingga saudara Piko yang mengambil. Kembali lemparan dilakukan. Oh, terjadi rebutan di sana, halau saja ke depan. Siapa yang dituju? Ada saudara Piko masih. Kembali saudara Alek mengejar bola. Rupanya dapat dihalau oleh saudara. Siapa di sana? Oh, terjadi salah pengertian. Lagi bola rupanya. Pertandingan dilanjutkan. Ada saudara Alek nomor punggung 7 dari sisi kiri pertahanan Blaster FC. Ah, siap-siap di sana. Siapa yang dituju? Oh, pendek saja. Rupanya lama sekali tendangan daripada saudara Alek ini. Sehingga dapat dihalau oleh pemain belakang daripada Blaster FC. Iya. Kembali dapat dihalau oleh pemain daripada Tricor FC. Kembali nomor punggung 16. Ganti pemain tadi ya? Tricor. Ini Blaster. Oh, Blaster. Enggak ada ganti bal lagi, Bang. Sana, Tricor. Satu lagi kalau mau. Tricor ini ganti lagi tadi udah. Belum ini. Yang tiga tadi.
Ya, kembali ke lapangan masih Trikora FC mencoba mau serangan dari tengah kembali ke sisi kiri. Penyerangan daripada Trikora FC kembali dapat dihalau saja oleh pemain belakang yang sangat lugas ini, saudara-saudara, menghalau bola. Kembali saudara Jenny mengejar bola. Apa yang terjadi? Oh, rupanya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Leicester FC, saudara-saudara. Nomor punggung 20 ini pergantian pemain. Saudara. Waduh, cepet guys. Dari Trikora FC, saudara Ade keluar nomor punggung 12 digantikan Bagong nomor punggung 4. Oke, masuk. Main. Ya. Habis ya Trikora. Habis. Ya, ini merupakan pergantian yang terakhir dari Trikora FC. Saudara Bagong masuk menggantikan saudara Ade nomor punggung 12. Kembali Trikora mencoba mengu serangan dari sisi kanan. Penyerangan Trikora FC, ya halau saja ke depan. Ada saudara Dede di sana nomor punggung 16. Umpan saja ke depan, siapa yang dituju di sana? Masuk takatik dia, tendang saja. Sedikit memaksa saudara-saudara. Hanya berada tepat di pelukan penjaga gawang daripada, oh, terjadi salah daripada penjaga gawang saudara Doni tadi, hampir-hampir saja saudara-saudara. Iya, kembali Leicester FC bangun serangan, dorong saja ke depan. Siapa yang dituju? Lebih dekat kepada penjaga gawang saudara Sulis dari Trikora FC ini, saudara-saudara. Timang-timang di sana, lempar saja pendek kepada saudara Bagong. Bagong cukup tenang sekali, umpan kepada saudara Jenny. Balikin nomor punggung 14. Balik lagi kepada saudara Jenny, nomor punggung 6. Siapa yang dituju di sana? Oh, banyak sangat cak, baik sekali. Oh, nomor punggung 18 masih kuasai bola. Oh, terjadi salah saja saudara-saudara. Apa yang terjadi? Bukan suatu pelanggaran rupanya. Masih Leicester FC menguasai bola. Siapa yang dituju? Oh, mencoba bermain-main dia rupanya. Ah, tendang saja ke depan. Kembali saudara Alek. Oh, dapat dihalau saja oleh belakang daripada Leicester FC. Kembali Febri. Oh, lebih dulu terperangkap offside saudara-saudara. Tendang saja ke depan, siapa yang dituju di sana? Oh, dapat dipotong aja saudara Dede. Nomor punggung 15, kembali coba serangan dari sisi kanan pertahanan dari Leicester FC. Bermain 1-2, cantik sekali. Masih ada saudara Febri di sana. Kembali masih saudara Febri. Oh, membentur saja daripada pemain. Oh, masih daripada Trikora FC mau serangan. Siapa yang dituju di sana? Oh, dipetik dengan baik, sangat lincah sekali kiper daripada saudara Doni ini dari Leicester FC. Iya, bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lempar ke dalam saja untuk Leicester FC. Lempar dia, ada saudara Febri di sana. Oh, ada saudara Wawan nomor 11, umpan lagi nomor 23. Kembali masih Trikora FC mau serangan, saudara Dede di sana. Ada siapa di sana? Saudara Febri nomor 11, acak-acak dia. Tendang jauh dia ke depan, dapat dihalau oleh saudara Pico. Kembali, oh, terjadi salah pengertian, salah nanti saya kan saudara-saudara. Masih saudara ada di sana, nomor punggung 13, mencoba menyerangkan. Masih saudara ada di sana, masih saudara ada, otak-atik dia. Siapa ada yang membantu, masih saudara ada. Siapa yang dituju di sana? Oh, masih saudara ada. Terlalu lama dia bermain, saudara-saudara. Masih kembali saudara ada kuasai bola. Iya, bola lebih dulu meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan pojok saja untuk yang pertama di babak yang kedua ini bagi Leicester FC, saudara-saudara. Siapa yang akan mendang di sana? Ada nomor punggung 22 dari Leicester FC ini, saudara Iman. Sudah ada 5 pemain dari Leicester FC berada di depan gawang daripada Trikora FC ini yang siap menyambut datangnya bola. Umpan pendek saja, angkat saja, membentur daripada pemain Trikora FC. Kembali menghasilkan tendangan pojok saja. Ya, umpan pendek saja, angkat ke depan. Siapa yang dituju di sana? Oh, hampir saja saudara-saudara. Sedikit kaget rupanya kiper saudara Sulis ini.
Untung saja bola hanya menyamping di sisi kiri pertahanan daripada Likor FC. Saudara Alek, nomor punggung 7. Kembali, saudara Alek, umpan saja ke depan. Ada nomor punggung 5 di sana. Siapa yang akan dituju? Mas, saudara. Oh, kembali penjaga gawang keluar dari sarangnya, mampu menangkap dengan baik. Masih berada di dalam pelukan penjaga gawang. Saudara Dodi ini tendang dari ke depan, ada saudara Febri dari Trikora. Ya, kembali Trikora mencoba serangan. Oh, terjadi offside point saudara-saudara. Offside pemain yang kini butuh bola lagi offside. Ya, saudara Piko nomor punggung 22 angkat dia ke depan. Siapa yang duduk di sana? Ada saudara Bagong. Kop saja dengan dada dengan baik. Masih dari Trikora FC mencoba membangun serangan. Serangan bertubi-tubi dari Trikora FC ini belum juga menghasilkan peluang dan juga gol bagi kedua kesebelasan. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Apa yang terjadi? Masih Piko, Piko kuasai bola. Oh, bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Trikora FC. Kembali lemparan telah dilakukan, nomor punggung 15 kuasai bola. Oh, diganjal saja kaki daripada pemain nomor punggung 15 ini, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Trikora FC. Ini merupakan tendangan bebas yang pertama di babak yang kedua ini. Apakah ini akan menghasilkan peluang terciptanya gol untuk Trikora FC ini, saudara-saudara? Langsung nomor punggung 15 yang akan mengambil tendangan bebas ini. Saudara siapa di sana? Yang pasti bukan saudara siapa-siapa. Bersiap-siap, berancang-ancang dia, nomor punggung 15. Tendang dia, iya sangat baik. Oh, diblok saja oleh kiper daripada saudara Dodi ini. Hampir-hampir saja saudara-saudara. Bagus sekali nomor punggung 15 ini. Menghalau bola, kembali masih nomor punggung 15. Ya, bukan suatu pelanggaran, masih nomor punggung 15. Trikora mencoba kembali, terus membangun serangan, dihalau saja. Kembali. Oh, bukan suatu pelanggaran, saudara-saudara. Wasit menghentikan pertandingan karena ada salah satu pemain dari Blaster FC ini tergeletak. Setelah tadi terjadi benturan dengan saudara Bagong ini, mudah-mudahan ini bukan cedera yang serius, saudara-saudara, sehingga dapat melanjutkan pertandingan. Ya, sekali lagi pencinta olahraga sepak bola dimanapun Anda berada, pertandingan ini didukung oleh sponsor-sponsor yang sudah ada di seputaran kita. Ada Poldanmik, ada Lavalos, ada Koperasi Sehati, ada Windmill, ada Sanaplu, ada Yamaha yang semakin di depan. Jangan lupa kalau ada nyeri-nyeri sedikit, di sini ada Lavalos, langsung dioleskan saja Lavalos, panas dan tahan lama. Ya, jangan lupa. Ya, kembali ke pertandingan. Saudara Bowo, nomor punggung 7. Tendang dia ke depan, siapa yang dituju? Ada nomor punggung 10, saudara Yudi. Saudara Yudi sana. Kembali kepada saudara Bowo, nomor punggung 7. Bermain di belakang, saudara-saudara. Oh, tendang dia ke depan. Apa yang terjadi? Kembali masih. Oh, rupanya dihalau saja oleh pemain daripada Trikora FC ini. Kembali saudara Febri. Saudara Febri, oh masih saudara Febri nomor punggung 11. Umpan pendek saja, bermain cantik saja dari Trikora ini, saudara-saudara. Oh, rupanya terlebih dahulu berada dalam posisi offside saudara Febri ini nomor punggung 11 dari Trikora FC. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Blaster FC. Ya, tendang dia ke depan. Siapa yang dituju di sana? Dapat dihalau saudara Bagong. Back yang sangat lugas ini, saudara-saudara. Oh, tendang dia ke depan. Ada saudara Ade. Ade di sana masih kuasai bola. Masih saudara Ade kuasai bola. Tendang dia ke depan. Siapa yang dituju? Oh, hampir saja saudara-saudara lepas dari tangkapan kiper saudara Sulis ini. Hanya saja bola sudah berada di luar daripada lapangan pertandingan, saudara-saudara. Hanya menghasilkan tendangan pojok untuk yang ketiga kalinya di babak yang kedua ini, saudara-saudara. Sudah ada 6 pemain daripada Blaster FC berada di depan gawang Trikora FC ini, saudara-saudara.
apakah ini akan menghasilkan peluang hingga tercapainya gol di babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 bersiap-siap di sana, angkat saja ke depan. Siapa yang dituju? Oh, lebih tepat panjang ke gawang, saudara Sulis. Sangat baik memetik bola yang ada di udara. Terjadi pelanggaran kecil saja di sana. Tendang saja ke depan oleh saudara Bagong kepada saudara Alek. Kepada saudara Alek dituju sana, saudara Jenny. Kembali kepada saudara Alek, menerima bola. Rupanya terjadi pelanggaran saja, saudara-saudara. Ya, saudara, ada yang kuasai bola dari Blaster FC ini. Terjadi tendangan bebas saja. Setelah terjadi pelanggaran kecil saja tadi, saudara-saudara, kita kembali ke pertandingan. Tendang saja, saudara Ade. Oh, 3 meter berada di sebelah kanan gawang daripada saudara Sulis ini, saudara-saudara. Saudara Bagong menghadapi bola, siap-siap, siapa yang dituju di sana. Tendang saja ke depan. Dapat dikuasai oleh pemain Blaster ini, nomor punggung 3. Kembali nomor punggung 23, kuasai bola. Hampir saja menjebol gawang daripada saudara Sulis dari Trikora FC ini. Hanya membentur mistar gawang saja, saudara-saudara, membuat jantung daripada penonton dan supporter deg-degan ini, saudara-saudara. Untung-untung saja masih diselamatkan oleh mistar gawang. Kembali ke lapangan, Trikora kembali membangun serangan dari sisi kanan pertahanan daripada Blaster FC. Dipatahkan oleh saudara Bowo, nomor punggung 7 ini, saudara-saudara. Kembali saudara Yudi tidak mampu menguasai bola. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Trikora FC. Dan serangan bertubi-tubi bergelombang daripada Trikora FC ini, tapi belum juga mampu menghasilkan gol. Kembali Trikora membangun serangan dari sisi kanan pertahanan daripada Blaster FC. Kembali masih dikuasai oleh Blaster FC. Kembali saudara Febri kuasai bola, tendang dari depan. Oh, dihalau saja. Oh, lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang daripada Blaster FC ini, saudara Dodi. Ya, tendang dia ke depan. Siapa yang dituju? Saudara Ade rupanya di sana menerima bola, nomor punggung 13. Pemain yang tidak kenal lelah ini rupanya angkat. Oh, rupanya sudah berlari kencang, tapi sayang sudah lebih dahulu terperangkap offside. Saudara-saudara hanya menghasilkan. Oh, panitia bola, panitia. Iya, saudara Bagong sudah menghadapi bola. Siapa yang akan dituju di sana? Oh, rupanya ada satu pemain dari Blaster FC tergeletak di sana. Tim medis rupanya sudah dipanggil oleh wasit untuk membantu penanganan daripada pemain Blaster FC ini. Mudah-mudahan bukan terjadi cedera yang serius sehingga dapat melanjutkan ke pertandingan. Oh, nampaknya sudah meminta kode harus diganti rupanya. Pemain daripada Blaster FC ini tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Kembali Trikora membangun serangan. Ya, masih Trikora membangun serangan, dipatahkan saja. Ya, kembali membentur daripada pemain Trikora ini. Tendang saja ke depan. Siapa yang dituju? Ada saudara Alek, nomor punggung 7. Dapat dihalau kembali oleh pemain belakang daripada Blaster FC ini. Luar biasa pertahanan yang sangat rapi, sangat baik. Tendangan bertubi-tubi dari Trikora FC ini belum juga mampu menghasilkan terciptanya gol. Oh, masih terjadi perebutan di sana. Dan nomor punggung 13 halau saja bola. Ya, masih saudara Jenny, masih saudara Jenny, umpan saja saudara Alek. Alek pada saudara siapa di sana? Masih nomor punggung 5, angkat saja dia ke depan. Halau kembali, masih ada saudara Alek di sana. Terjadi perebutan, masih ada saudara nomor punggung 15. Kembali, oh bukan offside rupanya, masih tendang. Oh, sedikit memaksa pergantian pemain.
dari Blaster FC, Armani nomor punggung 30 keluar, digantikan Adi nomor punggung 73 dari Blaster FC. Peluang yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik tadi, tendangan yang sangat bernafsu sehingga bola melambung tinggi di atas mister gawang pertahanan daripada Blaster FC ini. Kembali kesalahan terjadi di sana dari Blaster FC. Kembali Trikora bangun serangan. Ada nomor punggung 18 tendang saja ke depan. Oh, ada nomor punggung 5 di sana. Siapa yang ditunjuk di sana? Tendang saja. Oh! Kembali membuat jantung daripada pendukung Blaster FC deg-degser. Hanya membentur mister gawang saja saudara-saudara. Hampir-hampir saja tadi di sana terjadi peluang dari Trikora. Kembali saudara Febri. Saudara Febri ada nomor punggung 15. Siapa dituju di sana? Masih ada nomor punggung. Ih, kembali membentur gawang daripada Blaster FC. Rupanya serangannya bertubi-tubi ini belum juga mampu untuk menjebol gawang daripada Blaster FC, saudara-saudara. Apa yang terjadi rupanya? Ya, panggil. Ya, kembali saudara Alek nomor punggung 7. Siapa di tujuh sana? Oh, terjadi salah pengertian rupanya saudara-saudara. Ada saudara Ade main nomor punggung 13 dari Blaster ini. Sangat mobile sekali pemain ini saudara. Oh, terjadi dorongan pergantian pemain dari Blaster FC. Yudi nomor punggung 10 digantikan Dani nomor punggung 2. Yudi nomor punggung 10 digantikan Dani nomor punggung 2 dari Blaster FC. Nonton mundur dikit. Rupanya supporter dari kedua kesebelasan sudah dibuat deg-degser, membentur mister gawang, membentur tiang gawang sehingga belum juga tercipta gol di masing-masing kesebelasan. Sampai dengan menit di babak yang kedua ini masih bertahan 0-0 saudara-saudara. Apa yang terjadi? Oh, dipetik saja di udara oleh penjaga gawang saudara Sulis ini. Lah, angkat saja ke depan. Siapa yang tuju di sana? Ada saudara Bowong mengejar bola nomor punggung 7 back daripada Blaster FC ini. Kembali nomor punggung 2 tidak mampu menguasai pemain yang baru masuk, yaitu saudara Dani ini. Dia terjadi lemparan ke dalam untuk Trikora FC. Ya, kembali saudara Dani kuasai bola nomor punggung 2 yang pemain baru masuk ini dari Blaster FC. Ya, kembali Trikora FC membangun serangan. Nomor punggung 5. Nomor punggung 5 kembali kuasai bola. Oh, berdiri dalam posisi offside saudara Alex nomor punggung 7. Sehingga AW1 mengangkat bendera tanda offside saudara-saudara. Ya, kembali masih saudara Bowo nomor punggung 7. Baik daripada Blaster ini. Gawang masker. Iya. Kembali Blaster FC mencoba mengawal serangan. Nomor punggung 3 di sana. Siapa yang akan dituju? Otak atik dia. Masih nomor punggung 3. Kembali masih nomor punggung 3. Otak atik dia. Oh, nomor punggung 3 kuasai bola. Ada saudara di sana. Umpan saja. Tahu halau saja. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Blaster FC. Perlu diketahui pemirsa setia pecinta olahraga sepak bola dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di lapangan. Setiap penonton jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga tidak berkerumun saudara-saudara. Kita kembali ke lapangan. Bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Blaster FC. Tadi bola banyak di sini. Ya, lemparan ke dalam saja. Siapa yang akan melakukan nomor punggung 23 di sana dari Blaster FC? Saudara Ade yang dituju. Masih saudara Ade kuasai bola. Oh, ada saudara Wawan di sana nomor punggung 11. Kembali saudara Wawan masih kuasai bola. Pemain yang sangat mobile ini juga tidak berhenti lelah dia. Oh, umpannya sangat lemah, mampu dikuasai oleh saudara Bagong. Bagong umpan saja kepada saudara Febri di sana nomor punggung 11 dari Trikora FC, mencoba kembali membangun serangan. Umpan saja ke nomor punggung 15, ada nomor punggung 18 dia di sana. Kembali saudara Bagong, kembali siapa yang ditunjuk di sana? Umpan saja kepada saudara Alek nomor punggung 7. Pemain ini juga sangat mobile, sangat lincah. Umpan nomor punggung 5 patahkan saja oleh pemain
Nomor punggung 7 saudara Bowong ini yang sangat lugas mengawang daripada pertahanan Blaster FC. Kembali nomor punggung 5 Trikora FC membangun serangan. Halau kembali oleh saudara Bowong. Kembali saudara Bowong. Rupanya dapat kembali dipatahkan. Kembali gelombang serangan yang bertubi-tubi dari Trikora FC ini. Saudara Febri nomor punggung 11. Masih saudara Febri di sana. Saudara Febri masih kuasai bola. Siapa yang dituju di sana? Terjadi perebutan di sana. Rupanya masih belum terjadi out di sana, masih dan putus kembali serangan daripada Trikora FC ini. Salah pengertian saudara-saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Blaster FC. Ya, kembali ke lapangan. Pertandingan menjelang menit-menit akhir babak kedua ini, kedudukan masih sama kuat, imbang 0-0 saudara-saudara. Trikora FC melawan Blaster FC. Kembali Blaster FC mencoba membangun serangan. Ada saudara Febri di sana, dapat dipatahkan oleh saudara Bagong. Ya, kembali terjadi pelanggaran oleh saudara Febri di sana. Ya, benturan kecil saja saudara-saudara, hanya menghasilkan tendangan bebas. Pergantian pemain dari Blaster FC, Wawan nomor punggung 11 keluar digantikan Deh nomor punggung 18. Wawan 11 keluar digantikan Deh 18 masuk. Kami ingatkan kembali untuk para penonton untuk tidak menjulurkan kakinya di lapangan dan berada di luar garis yang sudah ditentukan oleh panitia untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Ya, kembali ke lapangan. Kembali mencoba Blaster membangun serangan. Dipatahkan saja oleh saudara Bagong. Tendang dia ke depan. Ada saudara Jenny di situ. Masih saudara Jenny. Terjadi perputaran. Saudara Ade di sana nomor punggung 13. Masih saudara Ade kuasi bola. Ade kuasi bola. Iya, dorong kembali. Masih saudara Ade. Siapa yang dituju di sana? Masih utak-atik dia. Masih saudara Ade rupanya. Kembali dorong saja nomor punggung 18. Kembali dapat dipatahkan oleh pemain belakang daripada Trikora FC ini. Ya, kembali ke lapangan. Trikora mencoba mau serangan. Masih bingung dia di sana siapa yang akan dituju. Masih ada nomor punggung 7 saudara Bowo ini. Baik, yang sangat luar biasa. Kembali saudara Bowo umpan saja ke depan. Dapat dipatahkan saja oleh saudara Bagong nomor punggung 4 ini dari Trikora FC ini saudara-saudara. Ya. Kembali ada saudara Jedi di sana. Terjadi pelanggaran kecil saja, dorongan oleh saudara Ade ini nomor punggung 13, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Trikora FC. Lari, Lek. Saudara Bagong sudah bersiap-siap di sana menghadapi bola. Siapa yang akan dituju di sana? Ayo kasih tepuk tangan. Semangat. Iya. Kembali pertahanan yang luar biasa dari Blaster FC sehingga para penyerang-penyerang daripada Trikora FC ini belum juga mampu untuk menjebol gawang daripada Blaster FC. Ada saudara Alek di sini mengejar bola. Saudara Jenny kembali kepada saudara Alek nomor punggung 7. Iya, kembali dapat dihalau oleh saudara Piko nomor punggung 20. Rupanya masih dikuasai oleh saudara Piko. Kembali saudara Piko nomor punggung 2. Kembali saudara Ade. Ade di sana mencoba bawa serangan. Siapa yang dituju di sana? Berlari terlebih dahulu nomor punggung 22 sehingga terperangkap offside saudara-saudara, menghasilkan tendangan bebas saja untuk Trikora FC. Biasanya main 20 menit. Ya, pendek saja Bagong kepada saudara Alek nomor punggung 7. Siapa yang dituju di sana? Angkat saja ke depan. Rupanya lebih dekat kepada penjaga gawang. Saudara Dodi ini hampir saja terlepas tadi. Senyum-senyum manis saja dia di sana. Tendang ke depan. Siapa yang dituju? Lewat saja. Ada saudara Dede di sana. Kembali Trikora mencoba membangun serangan. Ada siapa di sana? Cari kawan dia. Ada nomor punggung 5 di situ.
Iya, halau saja oleh saudara Bowong ini. Back yang luar biasa. Membuat pertahanan jauh ini dari Blaster FC aman-aman saja, saudara. Oh, tendang dia tapi bukan pelanggaran. Masih ada saudara siapa di sana, nomor punggung 5 dari Trikoram. Coba mau serangan, angkat saja. Oh, lemah saja saudara-saudara. Angkat saja kembali, mencoba serangan balik daripada Blaster FC ini. Masih saudara Ade, kembali saudara Ade, masih kuasai bola. Otak atik dia di sana. Siapa yang dituju? Masih saudara Ade. Iya, tidak ada yang mampu menyambut bola itu, saudara-saudara. Kembali serangan bergelombang dari Trikora FC ini melalui saudara Alek dari sisi kiri pertahanan Blaster FC. Iya, masih saudara Alek. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Rupanya tidak ada juga yang mampu menyambut umpan daripada saudara Alek ini. Oh, bukan juga suatu pelanggaran saudara-saudara. Kembali gelombang serangan yang mampu dipatahkan oleh masing-masing kedua kesebelasan. Terjadi halauan menggunakan tangan nomor punggung 15 ini sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Penonton gak boleh masuk. Wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua. Dengan ini kedudukan masih sama kuat 0-0. Berarti pertandingan akan dilanjutkan kepada drama adu penalti untuk menentukan siapa yang akan berhak maju dan lolos ke partai berikutnya. Karena sejauh ini kedua kesebelasan menunjukkan pertandingan yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan kedua kesebelasan yang bermain cantik ini saudara-saudara. Para penonton dimanapun Anda berada, pemain-pemain yang sudah lelah ini tapi mampu bermain dengan baik, saudara-saudara, dimohon pada saat tendangan drama adu penalti nanti penonton tidak diperkenankan memasuki lapangan sepak bola. Yang berada di lapangan hanyalah pemain dan wasit saja. Tambahan 2 atau Iya, rupanya pertandingan akan dilanjutkan melalui tendangan penalti untuk menentukan tim mana yang akan lolos ke partai berikutnya. Apakah Trikora FC selaku tuan rumah ataukah Blaster FC dari Natar Haji Mena ini, saudara-saudara, yang akan mampu untuk melangkah ke babak selanjutnya. Mari kita sama-sama saksikan. Thank you.
Ya, baik pemirsa, salam olahraga, pecinta olahraga sepak bola dimanapun Anda berada. Kembali kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Di sini ada pemain dan juga manajer dan juga kapten daripada kesebelasan Trikora yang dimana pada sore hari ini telah berhasil memenangkan pertandingan melalui drama adu penalti melawan tim Blaster FC dari Natar, tepatnya dari Haji Mena. Kita akan berbincang-bincang sejenak dengan sang manajer dulu nih. Bang manajer, dengan siapa ini Bang? Ade. Oh, dengan Bang Ade.
Nih, gimana ini Bang hasil yang sudah dicapai sejauh ini untuk Tekora FC ini Bang? Terutama kami ucapkan terima kasih dulu kepada channel YouTube All Star Bandar Lampung yang sore hari meliputi pertandingan kita melawan Blaster. Terima kasih pada teman-teman juga, tim Tekora FC yang tampil all out pada sore hari ini. Nah, kami sangat senang sekali. Memang kekuatan lawan cukup mumpuni, Blaster FC dari Natar secara teknis maupun fisik. Tapi alhamdulillah atas kerjasama kawan-kawan semua, baik dari materi permainan ataupun strategi dari pelatih, bisa kami terapkan sesuai dengan rencana. Dan tidak lupa faktor keberuntungan juga, karena diakhiri dengan drama adu penalti. Ya, sekian aja. Ya, terima kasih Bang. Manajer ini ada sang kapten juga nih, Bang Hartono ini. Menurut Bang Hartono gimana nih, selaku kapten di lapangan tadi sudah memimpin pertandingan kawan-kawan yang sudah bermain luar biasa nih Bang? Ya, alhamdulillah. Sejelasnya kekompakan tim yang buat kita nih, bisa maju ke babak selanjutnya. Ya. Ya, terima kasih. Ini ada pelatih juga dari Tekora FC. Strategi untuk ke depan Bang, Pak, tentunya pertandingan berikutnya akan menemui tim-tim yang mungkin levelnya juga lebih bagus gitu kan. Ya, terutama kita untuk kekompakannya untuk seluruh ya. Untuk tim, khususnya tim Tekora, kekompakannya untuk seluruh, besok mudah-mudahan lebih bagus lagi daripada ini. Amin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bang atas komentar-komentarnya dan juga wawancaranya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Tekora sudah lolos ke babak selanjutnya. Bisa. Bisa. Sukses All Star Bandar Lampung. Bowo, Bang Bowo ini ya sang kapten ini yang luar biasa pertandingan nomor punggung 7 ini benar ya? Iya, betul. Luar biasa memimpin lini pertahanan daripada Blaster FC ini sangat baik. Menurut Bang Bowo ini gimana nih Bang pertandingan yang mungkin bisa dibilang kurang beruntung karena diakhiri dengan drama adu penalti nih Pak. Iya, benar banget. Main hari ini kami sudah bagus. Mungkin hanya saja faktor keberuntungan yang kurang mempercayai kami gitu. Iya, itu aja. Ini ada Bang manajernya nih, selaku pelatih juga manajer ini. Ya, ini Bang? Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tuan rumah khususnya yang udah bersedia ngundang kami jauh-jauh dari Natar ke Jatiagung. Ya, Kecamatan Jatiagung. Terima kasih atas sambutannya dan jamuannya juga. Sambutannya kita ucapkan terima kasih dan luar biasa semuanya. Sukses untuk All Star Bandar Lampung. Oke, dukungannya untuk mantap channel All Star Bandar Subscribe, Lampung. Subscribe, like, komen dan share. Iya. Oke, Bang Bowo, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya.